Halo semuanya, balik lagi bersama saya Gunawan Rahman. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti wallpaper di Windows 10. Sebelum masuk ke tutorial, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Oke, lanjut kita ke tutorialnya. Cara mengganti wallpaper di Windows 10. Caranya cukup mudah, kalian cukup di desktop atau window D di desktop, keadaan di desktop, di kanan personalisasi. Di sini kalian bisa menggunakan solid color atau warna solid, atau bisa menggunakan picture. Picturesnya dari sananya menyediakan 4, 5 ini, gambar ini, gambar remaja, gambar di pantai, gambar sedang berenang, gambar malam, dan gambar Windows 10. Selain dari sini, kita bisa menggunakan gambar lainnya. Contohnya kita menggunakan gambar di picture kita. Katanya saya menggunakan gambar ini. Gambar ini. Saya menggunakan gambarnya. Di sini ada pengaturannya fill, fit itu menggunakan gambar. Lalu ada stretch, heel, center, pan. Saya menggunakan itu aja keyboardnya, dan hasilnya seperti ini. Oke, cukup sampai di sini aja tutorial kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.